Dalang belok. Halo Kia. Iya, kenapa Dun? Ke kampus bareng yuk, gue jemput ya. Eh, kagak usah Dun, ngerepotin lu ntar. Ah, gak apa-apa kok. Dibilangin gak usah. Tunggu ya, akhirnya bisa berangkat bareng Kia lagi. Makin deket aja nih gue, tinggal nunggu momen yang pas nih buat nembak dia. Halo, Acil? Iya, kenapa Kia? Ke kampus bareng yuk, hehehe. Ah, oh, ya udah, tunggu ya. Oke, Acil, cepetan ya. Eh, udah di depan aja nih. He, lama nggak gua? Enggak kok. Ayo. Ya udah, naik. Oke. Udah. Udah. Ya udah, kalau udah turun. Ih, Acil mah. Hehehe. Permisi, Kia. Kia. Loh, Kia udah berangkat tadi sama temennya. Lah. Udah berangkat. Sama siapa ya dia? Monyet. Hah? Tiba-tiba ada yang manggil gue lagi tapi gak ada orangnya. Jadi ngeri gue lama-lama. Siapa yang jemput Kia ya? Kan orang-orang juga tahu yang tiap hari jemput Kia itu gue. Kenapa tiba-tiba ada orang lain nih yang jemput dia? Gak beres nih, mesti gue cari tahu tuh orang. Duh, kemana ya si Kia? Dia udah masuk kelas belum ya? Dun, Dun. Eh, kenapa muka lu, Jo? Kemarin abis berantem gue sama si Caplang. Gue dituduh jadi yang ngacak-ngacak pameran dia kemarin. Siapa yang nuduh gue ya? Perasaan kita berdua udah kabur, diem-diem dan gak ketahuan. Kemarin gue gak sengaja ketemu sama si Caplang. Terus, tiba-tiba dia langsung mukulin gue. Ya, akhirnya gue ribut deh tuh sampai akhirnya dipisahin sama mahasiswa lain. Gue dituduh sama dia kalau gue yang ngerusak pamerannya. Siapa yang nuduh gue coba? Padahal ini kan bukan sana gue. Kalau kata The Doors nih, this is the end. My only friends, the end of our elaborate plans, the end. Wah, gak beres nih. Menurut gua sih, yang nuduh pasti masih dari bocahnya si Caplang. Siapa ya kira-kira? Gua mau balas dendam nih. Gua bakal ngumpulin masa dari bocah gue buat ngeburukin dia. Ayo, lu juga bantuin gua, Dun. Oke, Jo. Gue ke kelas dulu deh. Kabarin baik kalau udah ketemu si Caplang. Ntar gua nyusul aja. Waduh. Bisa abis nih gue kalau dia tahu sebenarnya gue yang nuduh dia. Gue harus cepat-cepat cari cara biar nggak ketahuan nih. Kelar juga nih pelajaran. Yes, waktunya makan siang. Gue chat Acil ah buat ngajak makan siang bareng. Acil udah kelar matkul. Udah nih, baru keluar kelas gue. Eh, makan siang bareng yuk di kantin. Ya udah, boleh Ki. Ini gue juga mau ke kantin sama si monyet. Kita ketemu di sana aja ya. Oke, Cil. Eh, Kia udah pesen makan. Udah, Cil. Kok lama sih lu? Kemana dulu? Iya, si monyet minta ke toilet dulu. Hehehe, kebelet. Eh, kok bawa tai dah? Oh iya, gue lupa cebok. Bentar ya. Ya udah, gue pesen makan dulu ya, Kia. Iya, Cil. Kia, tadi lu dijemput siapa, ha? Apaan sih, Dun? Gak usah ngegas gitu kali nanyanya. Lagi rame nih, gak enak. Yaudah, lu jawab. Tadi lu dijemput siapa? Kan biasanya gue yang selalu dijemput lu. Tapi belakangan ini lu selalu ngindar dan dijemput sama orang lain. Ya, itu masalah lu. Siapa suruh jemputnya lama? Yaudah, besok gue bakal datang lebih cepat lagi. Eh, ada Midun. Wah, makin dekat aja nih kalian. Cie, cie. Deket gimana, Cil? Itu duduknya sebelah-sebelahan. Hah, gua pikir selama ini Kia suka sama gua. Ternyata Kia itu sukanya sama Midun, Eh Tia, kenapa malah jadi gini sih? Si Midun kenapa sih deket-deket gua mulu? Gua kan gak suka sama dia. Bikin rusak PDKT gua sama Acil aja. Asik. Nambah lagi deh koleksi fotonya.